Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa wa man ba'du muslimin dan muslimat Peserta grup di Rasat Islamiyah Yang semoga senantiasa dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pada sesi sebelumnya kita telah berbicara Dan mengkaji penjelasan alimam Abu Suja rahmatullah ta'ala Berkaitan dengan sikap sebagian istri yang tidak patuh kepada suami Dan bagaimana solusi dan Kiat untuk menghadapinya agar permasalahan tersebut tidak meruncing dan kemudian berakhir dengan perceraian. Pada kesempatan ini, saya mengajak Anda untuk berpikir dari sisi yang berbeda, dengan tema yang serupa, yaitu bila suami dianggap kurang setia, kurang sayang kepada istri, kurang peduli dengan istri, atau yang disebut dengan nusus juga. Kadangkala karena suatu alasan, suami bersikap acuh kepada istrinya kurang respek, kurang peduli, kurang berempati kepada istri, sehingga istri merasa kehadirannya kurang berarti, dia merasa kurang dihargai, kurang dimuliakan, kurang dilayani, bahkan bisa jadi sebagian hak-haknya tidak dia dapatkan, tidak diberikan, tidak ditunaikan oleh suami. Ini kondisi yang juga sepatutnya kita urai, kita fahami dan kita uh, telusuri bagaimanakah kiatnya agar kondisi ini bisa terurai kembali dan rumah tangga yang harmonis peti janati tidak menjadi cerai berai berantakan tidak menjadi hancur karena ada benang kusut yang sejatinya kalau kita mampu mengurainya maka sikap acuh suami ketidakpedulian suami itu bisa diselesaikan dengan baik hingga rumah tangga kita akan bisa kita jaga seutuhnya tanpa harus rusak karena ego masing-masing ada banyak alasan suami mungkin merasa kurang peduli bisa jadi karena umur pernikahan yang sudah panjang sudah sekian puluh tahun sehingga hubungan itu terasa hampa suami merasa sudah tua atau sebaliknya merasa bahwa istrinya sudah tua sudah tidak lagi seperti dulu tidak secantik cerita dulu atau bisa jadi ada wanita lain yang disebut dengan will walinta idaman lain yang menjadikan suami kurang begitu respect, kurang begitu peduli dengan istrinya atau bisa jadi karena suami memiliki kesibukan lain yang menguras energi, pikiran, perhatian, dan waktu yang dimiliki oleh suami. Atau bisa jadi karena suami salah persepsi tentang rumah tangga. Dia mengira bahwa urusan rumah tangga itu urusan ranjang saja. Sehingga ketika dia kebutuhan terhadap ranjang, dia sudah menyusut, dia sudah lanjut usia. Kadangkala -kadang dia merasa kehadiran istri hambar. Tidak ada artinya lagi, karena dia sudah tidak, tidak butuh. Kebutuhan pribadi dia sudah dipenuhi oleh pembantu, makan, minumnya yang masak pembantu, dia yang membayar. Tidur dia juga sudah sering tidur di kamar sendiri, tidur di sofa, di ruang tamu, atau yang lainnya. Sehingga kesibukan suami di luar rumah, tanggung jawab dia sebagai pemimpin di perusahaan atau di instansinya, atau tugas yang harus dia jalankan di tempat kerjanya menjadikan dia tersita, terkuras waktu dan energinya sehingga dia jarang pulang atau kalaupun pulang dia segera beristirahat di depan televisi mungkin juga sibuk dengan HP-nya gadgetnya dengan tanggung jawab sebagai pekerjaan yang terus mungkin bisa terus terbawa ke rumahnya koleganya kawan-kawannya medsosnya akhirnya istri merasa terabaikan nah kondisi ini bila tidak disikapi dengan bijak maka akan semakin mengerucut dan ujung-ujungnya bisa berakhir pada perceraian retaknya rumah tangga, hancurnya rumah tangga. Buyarnya baiti jannati, mimpi untuk menjadikan rumah tangga sebagai surga dunia sebelum surga. Surga akhirat bisa jadi menguap. Allah subhanahu wa ta'ala, selain mengurai kebuntuan komunikasi, kebuntuan kondisi antara istri dengan suami, Allah juga memberikan arahan bagaimanakah seharusnya istri mengurai kejenuhan ataupun ketidakharmonisan yang terjadi akibat sikap suami. Melayu nusyuzan. Fala junaha alaihim bila seorang wanita, seorang istri. min membakar nusyuzan, mulai merasakan ada kekhawatiran kalau-kalau suaminya itu sudah mulai berpaling, menduakan, mulai renggang hubungan dengan suaminya, mulai suaminya merasa tidak butuh kepada istri, maka Allah berikan solusi fala alaihima yusliha bainahuma sulha maka tidaklah mengapa bila kedua orang ini suami dan istri menempuh win-win solution berusaha mencari kombinasi alias move on berusaha selalu beradaptasi apa yang harus bisa dinegosiasikan ulang jangan sampai istri mempersepsikan dirinya bahwa dia adalah seorang bidadari di malam-malam pertamanya, di malam pengantin, di bulan madu, yang suami dalam pikirannya hanya ada istrinya. Dia adalah seorang bidadari, dia adalah seorang permaisuri. Padahal kondisi rumah tangga telah berkembang. Suami sudah mulai terbebani dengan biaya rumah tangga yang semakin besar, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah yang semakin besar, Karir suami di tempat kerja juga semakin tinggi, sehingga menjadikan waktu, tanggung jawab, beban yang harus dia pikul semakin berat, sehingga bila istri tidak move on, tidak beradaptasi, menuntut agar perhatian dia seperti perhatian di saat pengantin baru, di saat bulan madu, maka apa yang terjadi, perceraian pasti akan terjadi, kerenggangan pasti akan terjadi, tidak bisa dihindarkan. Kenapa? Karena waktu suami, pikiran suami, tenaga suami tidak lagi seperti dulu semakin banyak yang harus dia urusi semakin banyak yang harus dia pikirkan semakin banyak pekerjaan dan hubungan dengan orang lain yang menyita waktu dan tenaganya maka istri harus move on dia harus tahu apa yang terjadi dia harus ikut berempati sebisa mungkin istri tidak egois harus tahu bahwa ternyata semakin hari tanggung jawab suami semakin besar, problematika yang di suami semakin banyak, semakin kompleks, beban rumah tangga yang harus dipikul oleh suami juga semakin besar, interaksi suami semakin luas, yang ini tentu akan menyita banyak energi yang sebelumnya dicurahkan oleh suami untuk istri, sehingga istri harus realistis, sebisa mungkin justru istri harus berkorban untuk ikut menyelesaikan sebagian permasalahan yang dihadapi oleh suami. Wallahu taala Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengantarkan kita sampai pada satu kondisi baiti jannati bahwa rumahku adalah surga itu betul nyata dalam rumah tangga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.